Untuknya Ismail bin Rafi' al-Madani meriwayatkan dari Tha'labah bin Salih, dari Sulaiman bin Musa, daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku, maka dia pun berjalan beberapa langkah. Kemudian dia bersabda, wahai Muaz, aku memberi wasiat dan pesanan kepada engkau supaya bertakwa kepada Allah. Benar dalam percakapan. Tunaikan janji. Laksanakan amanah. Tinggalkan khianat. Kasihanilah anak-anak yatim. Jagalah hubungan kejiranan. Tahanlah marah. Lembutkan percakapanmu. Sampaikan salam. Dan sentiasa mengikuti pemimpin. Dan menunaikan salat berjamaah. Benar-benar fahamlah engkau tentang Quran. Cintailah akhirat. Dan takut gerunglah dengan hari perhitungan. Singkatkanlah angan-angan. Dan baikkanlah amalanmu. Seterusnya aku melarang engkau daripada mencerca seorang Muslim. Atau engkau membenarkan pembohong. Ataupun engkau membohongi orang yang benar. Atau engkau menderhakai pemimpin dan pemerintah yang adil. Dalam keadaan engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Wahai Muaz, ingatlah kepada Allah ketika berada pada pohon-pohon ataupun batu-batu. Dan sebutlah dan perbaharulah hidup dengan segala dosa itu dengan bertaubat kepada Allah. Yang rahsia itu dengan rahsianya. Yang terang itu dengan terangnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Zuhud. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, hadis yang saya baca pada pagi ini panjang, yang menceritakan mengenai sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seolah-olah merangkumi seluruh nilai kehidupan kita. Nilai dalam peribadi, nilai dalam sebuah keluarga, nilai dalam hidup kemasyarakatan, nilai dalam hidup kenegaraan, nilai-nilai hidup yang merangkumi seluruh aspek yang melahirkan seseorang itu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tetapi semua nilai-nilai dan asas-asas hidup mesti dibina dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah ketakwaan menjadi satu pesanan, satu nasihat,
Satu ingatan yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Yang diulang-ulang di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ia menjadi rukun dalam khutbah. Usika bitaqwallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pesan kepada engkau wahai Muaz supaya bertakwa kepada Allah. Kerana orang yang bertakwa kepada Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan ada pada mereka perasaan takut dengan musuh-musuh. Tak takut pada orang. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Tidak akan bersedih dengan kegagalan dan kekalahan. Tidak akan sedih dengan ujian dan musibah. Kerana orang yang bertakwa itu dibina dengan iman dan mereka terus hidup dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah ialah para wali Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah kekasih-kekasih Allah. Diriwayatkan dalam satu hadis kursi. Allah Ta'ala menjawab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab.